Pemirsa, meski berhasil mempertahankan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus mengevaluasi dua kabupaten kota. Penilaian yang disertai beberapa catatan tersebut pun akan ditindaklanjuti DPRD dalam pembahasan tentang APBD 2020 menuju APBD 2021. Tahun ini Jawa Barat kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penilaian tersebut diberikan langsung oleh Wakil Ketua BPK Republik Indonesia, Agus Djoko Pramono, dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Namun masih terdapat beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi yang harus diperbaiki. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ketidaksempurnaan pengelolaan keuangan di Jawa Barat akan diperbaiki tahun 2022. Selain itu, dirinya pun akan berupaya membina Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat yang tahun ini tidak mendapatkan predikat WTP. Ada berita sedih sedikit, kalau tahun lalu 27 daerahnya semua WTP, tahun ini berkurang 2, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari berharap beberapa catatan dalam pemberian opini WTP tersebut menjadi motivasi bersama. Pihak DPRD pun akan segera menindaklanjutinya dalam pembahasan pertanggungjawaban tentang APBD 2020 menuju APBD 2021. Pihaknya pun akan berkonsultasi dengan BPK RI dalam melakukan evaluasi agar tidak ada catatan lagi. Ya, semoga ini juga menjadi motivasi kita bersama gitu ya. Karena tadi juga disampaikan masih ada beberapa catatan yang perlu kita tindak lanjuti, dan setelah ini tentunya kami DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti ini menjadi dalam pembahasan pertanggungjawaban tentang APBD 2020 dalam P2APBD 2021. Opini wajar tanpa pengecualian yang didapatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini merupakan keberhasilan Jawa Barat yang ke-10 kalinya selama 10 tahun berturut-turut. Namun, beberapa catatan yang harus diperbaiki Jawa Barat, diantaranya terkait pemberian tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural, kesalahan penganggaran barang dan belanja modal pada 25 OPD, hingga pengelolaan hibah yang tidak sesuai aturan. Budi Hartati, Bandung TV.